Baru bebas penjara, Loli kena tegur Fadel Bajide. Fadel Bajide baru menghirup udara bebas saat live di media sosial ia menegur kekasihnya, Loli, anak sulung Nikita Mirzani. Fadel Bajide menegur kekasihnya, Laura Mezzani atau Loli, anak sulung Nikita Mirzani di hadapan para penonton live-nya. Alasannya karena Loli mengenakan pakaian seksi dan terbuka. Dalam potongan live yang dibagikan ulang oleh akun TikTok @itsmeby99, tampak Loli memakai dress hitam dengan belahan dada rendah, busana tersebut juga press body. Siapa yang ngebolehin pakai baju begitu lu? Tanya Fadel. Ah nggak beres nih, lanjut dancer sering FYP di TikTok itu. Fadel Bajide lantas menyuruh Loli berdiri agar dirinya melihat baju yang dikenakan sang kekasih secara detail. Fadel semakin emosi saat Loli menghadap samping dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Melihat kekasihnya emosi, Loli langsung minta maaf, namun Fadel Bajide menolak. Nggak usah minta maaf, belum lebaran, ujar lelaki yang baru saja ditahan polisi karena mengeroyok Babinsa TNI ini. Unggahan Loli, video pendek tersebut langsung disorot dan menuai komentar dari warganet. Mereka khawatir dengan Loli karena Fadel yang terkesan kasar. Sebagai informasi, Fadel bersama Bintang dan seorang teman ditahan di penjara selama 13 hari lantaran mengeroyok anggota TNI.